Ooh. Yeah. Ah, excuse me. Could be. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Citizen Diecaster. Jadi hari ini gue bakalan unboxing, dan ini adalah menurut gue ini adalah lot atau case terbaik di tahun 2020 sampai saat ini. Dan kenapa itulah akhirnya gue memutuskan untuk membeli satu box Hot Wheel untuk case D atau lot D 2020 kali ini. Jadi ini untuk pertama kalinya gua unboxing satu dus Hot Wheel regular atau basic car Hot Wheel di tahun 2020 ini. Ya, inilah dia Hot Wheel lot D 2020. Oke, mantap betul. Kira-kira isinya apa aja? Langsung ikuti terus video kali ini, dan kita bakalan lihat kira-kira gue bakalan dapat THS atau enggak ya. Oke, tapi untuk pertama, kalian mungkin banyak yang bertanya, kira-kira di mana sih Om untuk beli Hot Wheels satu dus kayak gini nih? Basicnya itu di mana? Banyak-banyak yang nanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin pengen beli satu dus ini, kalian bisa langsung aja Instagramnya, cek aja Instagramnya Tomocastor. Di sana kalian bisa langsung DM aja ke seller yang baik hati dan tidak sombong itu. Langsung aja DM, kalian bisa tanya-tanya tentang Hot Wheel lot-lotan kayak gini. Biasanya sih dia stoknya banyak pastinya. Oke, langsung aja. Pokoknya kalau apa yang berminat, langsung aja ke @tomocastor. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Sebelum kalian lihat isinya apa dan saya buka isinya, ini mantul-mantul pastinya, kalian subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja buka ya, nggak perlu lama-lama lagi. Pokoknya ini adalah Hot Wheel Lot D. Nah, ini biasanya kalau pengen lihat, kalau teman-teman mungkin di Alfamart atau apa lihat ada box lotnya apa, lihat aja di sini. Ini adalah Lot D, ini ya Lot D, dan ini adalah kode untuk international card adalah C4982, itu international card. Kalau misalnya kalau US card itu F, depannya F. Oke. Isinya 72 piece ya. Oke. Dan ini adalah basic card atau reguleran. Oke, langsung kita buka aja ya. Oke, untuk pertama kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga saya dapat OTHS. Wow. Nice. Dan untuk Lord Day sendiri, kemarin sudah saya informasikan Hot Wheel untuk yang hot-hotnya seperti apa, yang wajib diserok seperti apa, dan kali ini kira-kira gue dapat apa aja. Oke, langsung kita buka. Mantap. Oke, untuk yang di pertama, layar pertama dulu ya. Oke, kita langsung cek. Wow, langsung aja dua-dua ya. Oh, ini dia. Langsung bagus, keren banget. Ini adalah 49 Volkswagen Beetle Pickup Moon S. Wow, keren coy. Dama Forward Force. Oke. Mantap. Bisain. Terus dua lagi. Wow, ini ada 64 Chevy Impala dan juga Ford Ranger Raptor warna putih. Wow, keren. Ini baru, dua-duanya baru. Oke. Selanjutnya ada, ini juga nih Mazda Repu, salah satu GDM yang incaran juga buat teman-teman semuanya, dan juga Twin Mill Gen E. Oke. Keren. Wow. Mantap. Oke. Next ada ini 65 Ford Mustang Convertible sama 96 Porsche Carrera. Ini ada di lot C juga, dan ini muncul lagi di lot D. Keren. Wow. Sip. Next ada, wah, ini dia yang baru, terbaru di lot D. Ini ada Mangga Tuner, salah satu Hot Wheel unik di lot D ini. Bentuknya karena unik banget ini.
Dan satu lagi Rockin' Santa Sleigh. Ini cocok banget nih buat kemarin Natalan ya. Ada Santa Claus-nya. Wow. Mantap. Oke. Selanjutnya, next. Wow, ini ada yang terbaru juga Alpine A110 Cup warna biru dan juga woi Aston Martin Falcon. Ini juga new color yang sebelumnya warna hijau sekarang muncul lagi dengan warna putih. Wow, keren, coy. Oke, banyak banget ya. Makanya saya sebut ini adalah lot terbaik karena banyak banget yang ini real car-nya. Selanjutnya langsung 3 aja. Oh, ini ada Height Starter, terus ada Twin Mill Genie lagi. Terus ini, oh ini adalah regulernya. Sebenarnya ini THS-nya adalah ini, Porsche 918 Spider. Cuma ini adalah regulernya, bukan THS. Aduh, sayang banget ya. Oke, next, 3 selanjutnya ada, wow, ini yang terbaru juga, ada pesawat. Ada Poison Arrow, terus ada 2018 Ford Mustang GT warna merah borla, coy. Wow, sama ada Porsche Carrera warna hitam lagi. Jadi ada dua ya. Oke, next. Langsung nih. Wow, ini Bad Plan. Ini adalah salah satu yang unik juga dan ini banyak yang cerita juga Bad Plan di Lodley. Wow, keren ya. Dan ini ada yang mana saya bilang A-Crate. Ini salah satu fantasy car yang lumayan mantul. Wow, bentuknya keren ya. Terus ada lagi Forward Forge lagi. Oke. Okay. Next. Oke, okay, another Manga Tuner. Oke, okay, ada dapat dua Manga Tuner, ada School Shaker juga dan another Aston Martin Falcon. Dia berdua. Oke. Okay. Pinky Boys. Oke. Okay. Next. Whew. Oh, Robocar dengan warna merah. Yang sebelumnya warna ada putih sama hitam, ini ada warna merah. Red and blue. Oke, okay. Robocar. Oke, okay. Next BMW K1300R. Oke. Okay. Ini keren. Motor yang keren juga ini. Banyak yang diincar juga. Oke. Okay. Next lah, ini juga salah satu fantasy car, Roger Dodger. Entah fantasy car atau bukan ya sebenarnya ini. Tapi yang pasti ini ada real car-nya sebenarnya ada juga. Tapi keren dengan corak-corak ini kan. Warna hitam dengan coraknya warna emas. Mantap. Oke. Okay. Next. Wow. Yeah. Nih, gini dia. Ini ada Total Disposal. Ini salah satu mobil apa garbage truck. Atau mobil truk sampah. Hoi. Yang baru juga. Wow, ini dia. Inceran saya. Ada 2018 Honda Civic Type R dengan warna hitam. Ini adalah new color. Yang sebelumnya ada warna merah dan warna putih. Dan sekarang warna hitam. Wow. Nice. Ini ada Volvo 850 Estate dari Lot C juga. Dan ini muncul lagi. Ini salah satu hot item juga. Wow, keren. Mantap. Next. Ini dia. Wow, ini custom 01 Acura Integra GSR. Ini GDM yang mungkin tidak terlalu banyak yang suka. Walaupun keren kayak gini nih. Wow, mantap warnanya ungu dengan garis-garis putih. Dan keren banget ini ya. Velgnya pink. Wow, nice. Dan ini ada dua yang terbaru. Ada Speed Driver. Fantasy car baru juga. Oke, okay. Nice. Next. Wow, Bugatti Chiron new color yang sebelumnya warna biru dan sekarang keluar lagi warna hitam. Itulah kenapa lot dia ada salah satu lot yang terbaik karena ada Bugatti. Dan ini adalah 67 Gipster Commando. Ini lalu THS di lot C. Ini keluar lagi untuk regulernya di lot D. Wow, nice. Oke, okay. Next is okay, another 65 Ford Mustang Convertible. Dan ini dia ada di terbaru juga 70 Ford Escort RS1600. Wow, nomor 7. Keren. Oke, okay, itulah kenapa tadi udah terhitung banyak banget yang
real car-nya. Ini ada layar kedua. Kita bisa cek. Wow. Semoga aja ada THS. Oke, kita lihat lagi. Wow. Ini dia incaran juga di Lotte, ada Lancer Evolution 2008, Lancer Evolution di Lotte juga ada. Dan ini wow mantap. Dan ini ada dalam 8 Chevy Nova dengan shark tail-nya. Wow, keren, nanti bakal ada keluar lagi warna merah. Wow, nice. Itulah kenapa gue suka banget Lotte, karena banyak banget yang hot itemnya. Oke, okay, next. Kita cek lagi. Oke, okay, another 67 Gypsy Commando. Oke, okay, next. Oke, okay, another Rockin' Santa Sleet and Speed Driver. Oke, okay, next. Oke, okay, another 2018 Ford Mustang GT. Oke, okay, next. Oke, okay, sudah dapat lagi another 68 Chevy Nova dan Roger Dodger. Oke, okay, mantap jiwa. Banyak yang keren-keren coy. Oh, ada Clark and Dodger. Wow, nice, ini keren ya. Warnanya samaran hijau dan ini ada logo ini. Wow, keren nih. Transparan, ini transparan. Wow, keren coy. Oke, okay, next. Ada lagi. Oh, ini ada super fun. Ini juga baru di Lotte. Ini ada di Lotte ada, dan masuk di Lotte. Ini di Lotte juga ada Chris Bruiser. Wow, oke, okay, nice. Next. Oh, 64 Chevy Impala. Udah, tadi. Selanjutnya ada, oh, Motowing. Ini sebelumnya juga banyak beredar. Dan ini ada Beat All. Oke, okay, gak terlalu banyak untuk fantasy card-nya, karena banyak yang real card-nya di ini. Wow, ada motor lagi, Street Steel. Gak terlalu keren. Oke, okay, next. Saya belum sampai saat ini belum nemu Super Tris Run atau Tris yang regulernya belum. Oke, okay, selanjutnya Alpine A110 Cup. Dan oh, ini lagi juga keren juga. Ini muscle cars 68 Dodge Dart. Wow, keren, warna hijau. Terus Mopar. Wow, nice. Oke, okay, next. Super fun. Oke, okay, selanjutnya ada, oke, okay, Dodge Dart dan Chris Bruiser juga. Oke, okay, banyak yang double-double. Next, wow, oh, ini juga 92 Ford Mustang, yang gue bilang kemarin norak banget warnanya. Emang norak banget sih ini. Wow, tapi keren sih. Ini Ford Mustang, warnanya oranye dengan garis-garis ya, warna-warni, norak banget, gak jelas. Oke, okay, next. Ada Radical Racer dan Rip Road. Radical Racer adalah salah satu fantasy car, yang satu-satunya fantasy car yang gue beli kemarin, dan gue juara waktu itu balapan. Dan ini keren juga, warnanya merah dan ada gambar China, tulisan China, juga gak tau nih ada tulisannya, logo. Ini ada Rip Road, warna merah juga. Oke, okay, keren. Next, ada, wah, ini yang baru, dari seri Trinet, Surf and Truth. Warnanya unik juga, warnanya kuning, bentuknya unik. Wow, nice. Oke, okay, selanjutnya, oh, ada Acrat dan juga 2008 Lancer Evolution. Woo, ini banyak yang real car-nya. Oke, okay, next. Sampai saat ini belum mulai. Oh ya, ini ada Crystal Pacifica. Ini juga di Lotte ada. Lotte atau Lotte baru keluar nih? Lotte kayaknya udah ada juga. Oke, okay, next. Ah, ini dia. Ini adalah Trisehan regulernya. Oh, coba sih lihat. Oke, okay. Bones and Steel, cuma burger. Ada logonya di sini. Logo api, flammable circle, an inflammable circle, silver, bone and steel. Oke, okay, nice. Next, Robocar, Robo Race, Robocar, warna merah lagi, and the Hallinator, warna hijau. Oke, okay, next. Oh, Bugatti Chiron dapat 2 coy. Ada head starter, jadi Bugatti Chiron lagi. Woohoo, race. Nice. Selanjutnya ada, oh, Deora. 3.
Terus ada OK Forge, Escort RS16, terus Hedge Crystal Pacifica, dan yang terakhir ada Nerful Hammer. Oke, jadi udah habis semuanya dan saya nggak dapat THS-nya. Oh, sayang banget. Jadi ini adalah setelah saya klasifikasikan menjadi beberapa item-item real car dan juga fantasy car di sana. Dan ini adalah yang lumayan hot-hot dan juga real car-nya. Di sini bisa dicek tuh yang dapat satu-satu ya. Ada Porsche, ada Honda, ada Volvo, Ford Mustang, Mazda Repo, Integra, Range Raptor sama pickup cuma ada satu doang. Selebihnya dapat dua-dua. Ini dapat Lancer 2, Bugatti, Alpine, Mahatuner, Roger Dodger, Acrat, Superfun. Terus ada Aston Martin Vulcan, Dodge Dart, ada Crystal Pacifica, Jeepster Commando, Chevy Nova, Ford Escort sama Ford Mustang Convertible, Porsche Carrera, ada Chevy Impala, ada Ford Mustang GT, Batplane ini cuma dapat satu, BMW juga dapat satu. Tapi selebihnya total ini lumayan ada 44 macam yang bagus-bagus, real car dan juga keren-keren. Dan ini adalah fantasy card-nya dan total cuma ada sekitar 28 fantasy card. Jadi setidaknya untuk load day ini tuh 60% keren-keren dan 40%-nya cuma fantasy card. Jadi makanya gue bilang ini ada load paling keren yang pernah ada 2020 sampai sejauh ini. Lot yang lumayan keren karena banyak yang hot-hot di sini. Oke, lumayan keren. Mantul-mantul. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video kali ini. Dan gue ini adalah video pertama kalinya gue unboxing satu lot. Dan sekalian yang pengen beli satu lot bisa langsung order aja di Etomocha Store Instagramnya. Langsung aja di situ. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, sama komen. Ditunggu video-video selanjutnya. Thank you untuk nonton dan tetap keep hunting. Salam Dekester. Bye bye. Woo. Bugatti time. Udah nonton video kali ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya, dijamin gratis. Nggak percaya, silakan ditekan aja. Oke, terima kasih, dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam Dekester, bye-bye.